berjuang sih nggak terkejut. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Lumayan ini arus ataupun gelombang nggak begitu tinggi dan begitu kuat. Selamat pagi sobat youtuber, sobat fishing. Hari ini kita di tengah laut menuju perairan Tambelan ya. Ini pagi-pagi sekali tadi kita dan nampak pulau. Mungkin sekitar 3-4 jam lagi kita nyampe. Saya di dek atas ini sobat fishing. Kita naik kapal Doro ya sahabat fishing ya. Jadi perjalanan dari dermaga Tanjung Uban tadi jam 5 kita berangkat. Sekarang sudah di tengah laut lepas menuju perairan Tambelan ya sahabat fishing ya. Jadi kendaraan sahabat-sahabat fishing, sahabat-sahabat PHBK, semoga sehat selalu. Tetap kita berkarya, tetap menciptakan suatu hal yang beda ya untuk kedepannya. Terima kasih supportnya, dan yang belum support jangan lupa like, dan subscribe, komen ya, komen. Kita tetap akan mempublikasikan. Nyampe kita Tambelan ya. Siang. Siang ya. Oh. Tapi belum kenapa, Mas? Jauh ya. Jam 11. Belum terasa nih ya. Siang ya. Belum terasa. Jam 10 atau jam 11 kata ABK tadi nyampe. Setelah itu kalau sudah nampak katanya nanti sudah mulai dekat ke Tambelan. Tadi paling atas itu. Kita kapal udah mau mulai nyandar, tapi di kondisi Tambelan hujan ini. Dan sayang kali.
kondisi hujan ya so far itu. Akan mancing perairan lepas 6 bulan ya, sekalian kita gitu ataupun piknik lebaran ya. Oke. Ini sinyal kondisi belum dapat sinyal untuk internet. Nah, 15 menit lagi akan nyandar kapal Roro di Labuan Kepulauan Selatan. Sayang cuacanya mendung ke ini ya, ke awan ya. Oke, tapi sih pastikan nanti kami akan mancing perairan sini ya. Kita akan siap-siap turun Labuan Kepulauan. Boleh pelan di kapalnya, boleh pelan. Kita diperkirakan 15 menit lagi dan mungkin sekitar 10 menit lagi kita akan menyandar ya. Oke, sampai ketemu di Pulau Tamanan, di tanam lagi Tamanan ya. Kita akan eksplorasi Pulau Tamanan, eksplorasi perairan Tamanan ya. Oke.
Mobil siapa?